Halo Bunda, kembali lagi bersama saya Bidan Adinda dengan tema yang sama, yoga untuk meningkatkan kesuburan. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana untuk meningkatkan gairah pasutri. Bunda bisa lakukan gerakan ini dengan suami ya. Yuk kita mulai. Gerakan yang pertama, posisikan tubuh Bunda seperti ini ya Bun. Kaki Bunda semuanya, dua-duanya menyentuh ke arah matras. Tapi kalau misalkan kaki Bundanya tidak bisa menyentuh ke matras, Bunda bisa posisikan searah seperti ini. Tapi kalau misalkan Bundanya bisa sampai menyentuh matras seperti ini, lakukan seperti ini ya Bun. Nah, kita simpan tangan kita di atas telapak kaki kita sambil kita angkat dan gerakan kaki kita seperti ini. Jangan lupa tarik nafas, buang nafas. Kita tarik nafas lagi, relax, buang nafas. Kita tarik nafas lagi, buang nafas. Ingat ya Bun, posisi tubuh kita itu lurus, tidak membungkuk seperti ini ya Bun, tapi lurus seperti ini. Kita sambil tarik nafas lagi, buang nafas. Oke, kita ke gerakan yang selanjutnya. Kita sambil tarik nafas dan angkat kedua tangan kita ke arah atas. Tarik nafas. Kita sambil buang nafas, turunkan kedua tangan kita ke arah depan seperti ini. Oke, setelah posisi seperti ini, tundukkan kepala kita menghadap ke matras atau ke bawah seperti ini dan tahan ya Bun. Sambil tahan seperti ini, Bunda bisa sambil tarik nafas, rileks dan buang nafas. Kita mulai tarik nafas, buang nafas. Kita tarik nafas lagi, buang nafas. Kita tarik nafas lagi, sekali lagi, buang nafas. Lalu kita angkat sedikit badan kita dan kita arahkan tangan dan badan kita ke arah sebelah kanan seperti ini ya Bun. Setelah di posisi sebelah kanan seperti ini, tundukkan lagi kepala Bunda ke arah matras sambil tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas lagi, relax, buang nafas. Kita lakukan sekali lagi, tarik nafas, buang nafas. Kita angkat lagi badan kita sedikit dan kita arahkan ke arah yang sebelahnya atau sebelah kiri. Nah, setelah ini kita tundukkan lagi kepala kita ke arah bawah atau menghadap ke matras dan sambil tarik nafas, relax, buang nafas. Tarik nafas, relax, buang nafas. Sekali lagi kita lakukan, tarik nafas, buang nafas. Kita kembali ke arah pertama lagi. Oke, kita lanjutkan lagi ke gerakan selanjutnya. Posisikan kedua tangan Bunda ke arah belakang ya Bun, seperti ini, dan kita condongkan dada kita ke arah depan seperti ini atau ke arah atas sambil tarik nafas Bundanya. Relax, buang nafas. Kita lakukan lagi, tarik nafas, relax, buang nafas. Oke, kita kembali lagi ke posisi tengah dan kita lanjutkan ke gerakan yang selanjutnya ya Bun. Nah, posisikan kaki Bunda lebar seperti ini. Nah, selebar yang Bunda bisa ya Bun. Tapi kalau misalkan Bundanya cuma bisa selebar seperti ini saja, Bundanya tetap bisa lakukan selebar yang Bunda bisa. Tapi kalau misalkan Bundanya bisa sampai selebar ini, Bunda bisa lakukan juga seperti ini ya Bun. Oke, kita tarik nafas ya Bun, buang nafas sambil kita simpen kedua tangan kita ke arah matras dan kita majukan ke arah depan seperti ini. Oke, turunkan leher, kepala dan badan Bunda ke arah bawah sebisa Bunda sambil tarik nafas, buang nafas.
Tarik nafas, buang nafas. Kita kembali ke arah tengah, dan kita simpan lagi kedua tangan kita ke arah belakang. Sambil tarik nafas, kita condongkan dada kita ke arah depan lagi seperti ini. Buang nafas. Kita majukan lagi gerakan yang tadi. Angkat lagi ke arah depan seperti ini. Turunkan kepala bunda. Tarik nafas, buang nafas. Kita angkat lagi ke arah tadi dan kita ke belakangkan lagi kedua tangan kita ke belakang sambil tarik nafas lagi. Buang nafas. Bunda bisa lakukan gerakan ini sebanyak 5 sampai 6 kali ya, Bun. Gerakan yang selanjutnya, posisikan kedua paha Bunda seperti ini, selebar yang Bunda bisa, lalu kita turunkan kedua tangan kita ke arah matras dan turunkan kepala kita ke arah bawah. Seperti ini ya, Bun. Nah, sambil kita tahan posisi seperti ini, Bunda bisa sambil tarik nafas, buang nafas. Kita lakukan gerakan ini selama 3 kali pernafasan ya, Bun. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Kita angkat lagi kedua tangan kita seperti ini dan posisikan tubuh Bunda seperti tiduran ya, Bun. Nah, tengkurap seperti ini ya, Bun. Oke, lalu kita lebarkan kedua kaki kita dan kita angkat badan kita seperti ini. Sambil kita tahan posisi seperti ini, Bunda bisa sambil tarik nafas sebanyak 3 kali ya, Bun. Tarik nafas, buang nafas. Relax, tarik nafas lagi, buang nafas. Tarik nafas lagi, buang nafas. Kita kembali lagi ke posisi yang seperti tadi. Kita tekuk lagi kedua kaki kita dan dilebarkan lagi seperti ini. Dan ke posisi yang pertama lagi. Kita turunkan, tahan posisi seperti ini dan tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Kita angkat lagi ke posisi yang seperti ini. Dan kita lanjutkan ke posisi seperti ini. Dilebarkan kedua kaki Bunda dan kita angkat badan Bunda seperti ini. Kita sambil tarik nafas lagi. Relax, buang nafas. Tarik nafas lagi, relax. Buang nafas. Sekali lagi tarik nafas. Buang nafas, relax. Kita lanjutkan ke posisi yang selanjutnya ya, Bun. Nah, posisikan kedua tangan dan kaki Bunda searah atau sejajar dengan bahu Bunda ya, Bun. Seperti ini, sambil kita tekan bagian matrasnya di bagian telapak kaki Bunda sambil angkat kepala kita ke arah atas sambil tarik nafas. Tahan. Buang nafas. Sambil kita turunkan lagi ke arah bawah dan posisikan kedua tangan Bunda seperti ini dan turunkan kepala Bunda seperti ini. Buang nafas. Kita ulangi lagi. Posisikan tangan Bunda seperti ini dan angkat kepala Bunda ke atas sambil tarik nafas. Tahan sambil buang nafas, kita posisikan tangan Bunda seperti ini, turunkan kepala sambil buang nafas. Kita lakukan sekali lagi, posisikan kedua tangan Bunda seperti ini,
Sambil angkat kepala bunda ke atas, tarik nafas. Sambil buang, posisikan tubuh bunda seperti ini. Turunkan kepala dan buang nafas. Oke, kita lanjutkan ke posisi yang selanjutnya ya bun. Nah, posisikan tubuh bunda seperti menungging dan jinjit kedua kaki bunda ya bun seperti ini. Sambil dijinjit, sambil kita angkat kedua lutut bunda ke atas. Dorong badan bunda ke atas. Nah, seperti ini. Dan gerakan kaki bunda seperti mengayuh seperti ini ya bun. Nah, sambil bunda gerakan kedua kaki bunda seperti ini, bunda bisa sambil rileks tarik nafas. Lakukan sebanyak 3 kali pernafasan. Tarik nafas lagi. Buang nafas. Tarik nafas lagi. Buang nafas. Sekali lagi, tarik nafas. Buang nafas. Oke, kita lanjutkan ke gerakan selanjutnya ya bun. Nah, posisikan tubuh bunda seperti ini dan condongkan badan bunda ke arah kiri ya bun. Nah, kita lakukan gerakan ini sambil tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Lakukan gerakan ini ke arah yang sebaliknya bunda. Nah, posisikan tubuh bunda lurus seperti ini terlebih dahulu dan kita lakukan ke arah yang selanjutnya. Posisikan seperti ini ya bun. Nah, simpan kedua tangan bunda ke arah bawah sambil tarik nafas, buang nafas. Turunkan lagi, tarik nafas. Angkat kedua badan bunda dan buang nafas. Oke, kita kembali ke posisi seperti ini lagi. Gerakan selanjutnya, posisikan tubuh bunda seperti ini ya bun. Lalu kita akan mengangkat bagian bokong kita ke arah atas seperti ini ya bun. Tangan bunda menahan ke arah bawah sambil tarik nafas, buang nafas. Tahan gerakan ini selama 8 kali hitungan ya bun. 5, 6, 7, 8. Kita sambil turunkan lagi. Lalu posisikan kaki bunda keduanya seperti ini. Nah, sambil di posisi ini kita gerakan kedua kaki bunda seperti ini. Bunda bisa lakukan gerakan ini sebanyak 8 kali hitungan ya bun. 5, 6, 7, 8.